Pokoknya belum dapat. Tinggian dari. Alhamdulillah Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh Yang telah memberikan nikmatnya kepada kita Allah Rabbul Alamin Al-Malik Al-Quddus Assalam Al-Mu'min Yang memiliki Nama-nama yang indah Dan sifat-sifat yang mulia Allahumma salli wa sallim Ala Muhammadin wa ala alihi Wa ashabihi ajma'in Ya Allah semoga salawatmu Salam dan berkah senantiasa kau curahkan untuk hamba kekasihmu untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam dan untuk keluarga beliau untuk istri-istri beliau untuk putra putri beliau dan untuk seluruh sahabat Nabi semoga Allah meritain kita bersama mereka amma baat. pada malam hari ini tanggal 20 Safar mungkin di Amerika masih tanggal 19 Sofar. Tapi kita sudah masuk tanggal 20 Sofar. Ntar lagi kita akan meninggalkan bulan Sofar. Masuk ke bulan Rabiul Awal, Rabiul Thani, Jumadul Ula, Jumadul Thania, Rajab, Syaban Ramadan. Subhanallah. Hari-hari berlalu begitu cepatnya. Kita perlu untuk merenung, apakah berlalunya hari-hari begitu cepatnya sama dengan berlalunya amal kita. Artinya, kita bertambah dalam beramal. Itu yang diharapkan. Pada kesempatan kali ini, dan insya Allah, ini akan berlanjut. Kita akan mengkaji tentang, "Masya Allah, bawa apaan tuh?" bawa anak. saya <silence> Kajian kita berkaitan dengan dimulai dari dari start. Anak ingin membuat kajian tentang Kitabun Nikah. Tentang bab pernikahan yang dibahas dari awal sampai perceraian. Dan mudah-mudahan tidak ada yang bercerai. Tapi kita perlu mengkaji tentang kita bu nikah karena memang banyak di antara kita yang menikah tanpa sekolah. Dia menikah tanpa memiliki ilmu. Yang seharusnya dengan ilmu itu dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak terjebak ke dalam problematika rumah tangga yang sejatinya kalau dia berilmu dia bisa melewatin berbagai macam problematika tersebut karena itu masalah yang biasa jadi banyak orang tua terkadang orang tua udah menikah tapi masih saja tidak mengerti babu nikah di mana sebagian di antara mereka membuat kacau kehidupan rumah tangga anak-anaknya gara-gara intervensi dari orang tua. Ketika orang menikah wajar terjadi kesalahan di antara mereka. Terjadi keributan di antara mereka karena mereka baru mulai. Seperti seorang anak yang baru belajar naik sepeda, apa yang terjadi? Terkadang terjatuh. Jatuhnya kadang kala membuat dia sampai terluka. Ada orang yang tua yang terlalu protek terhadap anaknya sehingga anaknya nggak bisa apa-apa ini takut, itu takut. Ini permasalahan dari orang tua terhadap anaknya. Begitu pula dengan orang yang menikah, seharusnya mereka biarkan mandiri. Biarkan belajar. Nah, ini ini yang perlu diperhatikan. Kita akan belajar kitab nikah dari kitabnya Syekh Ibn Uthaymin rahmatullah alaihi. Syekh Uthaymin memiliki kitab namanya Asyarhul Mumti' ala Zadil Mustaqni Pembahasan fikih dari kitab Ut Tahara sampai selesai Di tengah-tengah itu ada kitab nikah Ada pembahasan tentang pernikahan Anak kemarin sudah membaca kitab Riyah Raudatul Talibin punya Imam Nawawi Fikih Syafi'i berkaitan dengan kitab pun nikah Ana lihat kayaknya agak berat menggunakan kitab itu Awal pembahasan membahas tentang kekhususan Rasulullah SAW Dengan pembahasan yang cukup uh, cukup panjang ya Ana risah, hal itu bisa dikaji di bab yang lainnya tapi kita akan menggunakan kitab Syekh Ibn Uthaymin, Asyarhul As Mumti' ala zatil mustaqni. nih kita mulai. Kadangkala nih kajian kitab itu membuat orang jenuh. Ustaz kayaknya kurang kurang semangat. Tapi kita perlu sudah ngajinya nih ngaji ilmu. Bukan ngaji yang hanya modal semangat. Ada orang yang ngaji modal semangat kajian besar tablik akbar ya datang setelah itu habis. Dia hanya datang untuk ikut meramaikan. Tapi hari ini kita akan mengkaji tentang ilmu yang benar-benar kita akan amalkan dalam kehidupan ini insya Allah. An nikah, nikah tuh udah jadi bahasa Indonesia. Apa arti nikah? Di dalam bahasa Arab, an nikah memiliki dua makna. Yang pertama akad nikah. Yang terjadi ketika seorang mengatakan zawajtuka kemudian pihak lelaki mengatakan qabiltu aku terima nikahnya, itu yang disebut dengan nikah. Itu pernikahan. Makna nikah yang kedua adalah jima. Artinya mengumpulin istri. Tapi makna asal dari nikah adalah akad nikah. Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 22. Ketika Allah berbincang tentang mahram yang tidak boleh dinikahin, Allah mengatakan wala tankihu minan nisa. Kalian jangan menikahi wanita-wanita yang dinikahin oleh orang tua kalian, oleh bapak apa arti nikah? Artinya akad nikah. Akad nikah aja nggak boleh. Terhadap wanita yang pernah orang tua kita melakukan akad dengan wanita tersebut. Walaupun orang tua kita akad nikah dengan seorang wanita lalu meninggal dunia. Belum pernah dia kumpul. Itu seorang anak tidak boleh menikahi ibunya. Ya. Subhanallah jemaah. Ini putus nih dari yang Afan dari teman-teman di Amerika putus apa masalahnya di sini atau di tempat mereka kayaknya online sih Kayaknya di tempat mereka yang bermasalah, nah yang di Jakarta masih online. Kita ini sama teman-teman di Amerika karena jauh banget, ya. Mungkin akhirnya, ya, entahlah. Kita kalau bicara internet nih, kalau dulu mungkin orang akan berbicara sihir, ya gimana kok tahu-tahu bisa hidup, bisa nyambung, bisa ada suaranya, ada nikmah hmm, yang di yang di Brunei kata dia tetap oke okay, usah taib tunggu bentar nih karena memang kita bikin kajian ini salah satunya untuk saudara-saudara kita yang ada di Amerika yang mungkin mereka susah untuk untuk mendapatkan majelis ilmu ya sehingga kita jadi bikin tanya jawab sama mereka ataupun buat teman-teman yang mengikuti secara live mudah-mudahanlah dapat barokah ilmu yang disampaikan dan bisa diamalkan dalam kehidupan ini. Tapi ini putus lagi sama teman-teman di Amerika. Antum sabar. Kadang-kadang orang nggak sabaran. Hmm. Bismillah. saya sambil menunggu teman-teman uh, untuk connect kembali kembali kepada pembahasan tentang nikah. Jadi nikah memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah akad nikah. Dan makna yang kedua adalah jima artinya berhubungan. Disebutkan Allah menyebutkan Dua maknanya dalam Al-Quranul Karim Kita tahu Al-Quran dengan bahasa Arab Sehingga Masya Allah Mereka putus lagi jamaah Tapi menunggu dari mereka Di surat An-Nisa Ayat 22 Dan nanti di 23 itu Allah berbincang tentang mahram Yang sering dalam bahasa kita menyebutnya muhrim. Ini bukan muhrim. Yang artinya kalau dia itu muhrim, menurut pendapat Alimah Masyafi'i, wudhu kita tidak batal ketika menyentuh. Berbeda dengan yang bukan mahrum. Dan kita juga perlu tahu dengan mahrum-mahrum kita. Karena ada berbagai hukum yang berkaitan dengan mahrum tersebut. Contohnya seorang wanita tidak boleh safar kecuali ada mahramnya. Dan ini salah satu bentuk keindahan Islam. Kalau ada orang yang berpendapat mahram itu membuat hidup jadi ribet. Membuat aktivitas wanita menjadi ya menjadi susah lah. Sejatinya mahram itu yang membuat wanita hidup damai dan tenteram. Antum bayangin nih, ada kejadian seorang wanita mau tawaf. Ketika dia keluar dari tendanya, ini kisah dulu. Dia keluar dari tendanya sendirian dia. Ada lelaki yang godain dia. Akhirnya nggak jadi dia tawaf. Dia padahal dalam kondisi muhrimah Sedang berehram ingin melaksanakan tawaf Akhirnya dia masuk ke tendanya uh, Bismillah Ini kayaknya udah nyambung nih Assalamualaikum Lagi kemana nih? Kok menghilang barusan? Taiba, kita lanjutkan. Nah, uh, Ana barusan menceritakan tentang tentang mahrom nih. Tadi kita bicara bahwa saya nikah itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah akad nikah. Makna yang kedua adalah jima Menghubungi istri. Lalu kita berbicara bahwa saya di, di surat An-Nisa ayat 22. Allah mengatakan kalian jangan menikahi wanita-wanita yang dinikahin oleh orang tua kalian. Berbicara tentang yang haram. Wanita-wanita yang mahram, yang sering dikenal di Indonesia disebut dengan sebutan muhrim. Adanya mahram untuk wanita adalah sejatinya untuk maslahat dia. Ana sampaikan kisah bagaimana seorang wanita yang hendak melaksanakan umroh, dia keluar dari tendanya di malam hari, tahu-tahu ada lelaki yang godain dia, dia masuk lagi ke tenda. Keesokan harinya, dia bilang sama adiknya atau kakaknya, dia mengatakan, saudaraku, aku ingin kau tunjukkan kepadaku bagaimana sih melaksanakan umroh itu. Berangkat kakaknya, keluar dari tendanya. Itu orang yang mau godain, langsung kabur. Itulah salah satu mahram mahrum di syariat dalam Islam. Baik, makna yang kedua. Nikah artinya jima. Itu di surah Al-Baqarah ayat 230. Ketika Allah berbicara tentang cerai yang ketiga. Seorang lelaki yang menceraikan istrinya tiga kali cerai. Maka dia tidak boleh menikahin mantan istrinya itu Allah mengatakan hatta tankihha zaujan ghairah. sampai dia menikahi suami yang lain. Allah tidak mengatakan menikahi lelaki yang lain tapi menikahi suami yang lain. Kalau suami ya tentunya bukan akad nikah yang dimaksud. Karena wanita lelaki itu sudah jadi suaminya. Berarti makna Menikahi suami dalam ayat ini adalah dia berhubungan dengan suaminya, jadi berkaitan dengan lelaki yang sudah menceraikan istrinya tiga kali. Jangan berfikir, "Kau akan menyewa orang untuk menikahi istrimu." Pura-pura nggak ada, nikah yang pura-pura nggak sah. Nikah itu harus benar dan harus terjadi nikah yang maknanya jimat. Taib, apa hukumnya? Hukum akad nikah, hukum, hukum pernikahan. Beliau mengatakan wahwa sunnah. Hukumnya adalah sunnah. Walaupun sebagian para fukaha, para ahli fikih menyebutkan nikah itu hukumnya bisa lima. Lima hukum yang kita kenal. Bisa jadi wajib, terkadang dia disunahkan, terkadang dia itu mubah, terkadang makruh, dan bisa jadi haram. Seorang menikah belum mengatakan bahwa sunnah ini pendapat. Pengarang kitab ini mengatakan, "Yamak syabab." Nabi bersabda, "Yamak syabab, wahai kaula muda, ingat yang dipanggil yang muda." Muda itu sampai umur berapa? Sampai umur berapa? 40? 40? Ya, 40 itu puncaknya, tapi yang pertengahan lah 30, 35 masih dikatakan muda. Nabi mengatakan, "Man amin kumulba ba'a falyatazawwaj." Barang siapa di antara kalian memiliki kemampuan Hendaklah dia menikah Kenapa? Fa'innahu lil basar Wa ahsan lil Karena Menikah itu akan lebih membantu Menundukkan pandangan Menahan pandangan Dan lebih membantu Menahan nafsu kemaluan yang nggak bisa baru puasa. Artinya perintah yang utama adalah menikah. Apa yang dimaksud dengan albaah kemampuan? Kemampuan yang dimaksud adalah memiliki kekuatan fisik untuk menikah. Yang kedua memiliki harta yang bisa digunakan untuk menikah dan memberikan nafkah kepada istrinya. Hal ini akan dibahas oleh Syekh pada pertemuan pada pembahasan yang selanjutnya. Kemudian yang menguatkan nikah itu hukumnya sunnah, nikah itu adalah sunnahnya para nabi. Di surat ar ayat 38. Nah, ada yang bawa Al-Quran? Jamaah, ini mau dengerin apa mau baca? Mau dengerin aja apa mau baca? Ayat yang pertama turun dengarkan apa baca? Baca ikro tuh. Ayat yang pertama ikro. Taib nanti nanti ke depan Insya Allah harapannya semua pegang Al Quran sehingga ketika kita lewat ayat Al Quran dibaca tuh. Jadi kita baca, oh ini ayatnya ternyata. Sehingga pulang ada yang dibaca. Soalnya kalau dengar doang, lama-kelamaan ngantuk. Kalau nggak ngantuk, bubar tuh. Karena tidak ada yang dibaca. Tapi di surat Ar-Ra'at ayat 38. Allah mengatakan, Walaqad arsalna rusulan min qablika. وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً Kata Allah, kami telah mengutus utusan-utusan sebelum engkau dan kami menjadikan buat mereka istri-istri dan anak keturunan. Subhanallah. Berarti ini sunnahnya para nabi. Di surat An-Nur ayat 32, Allah memerintahkan wa ankihul ayama minkum. Kalian nikahkan orang-orang yang jumlu. Ayama itu artinya yang tidak punya pasangan. Yang tidak punya istri atau suami. Nikahkan mereka. Artinya jangan dibiarkan mereka tanpa pasangan dalam kehidupan ini. Was-salihina min ibadikum wa imaikum. Dan budak-budak kalian yang soleh. Budak-budak lelaki dan wanita. Nikahkan mereka tuh. Dan Allah juga perintahkan nih ayat yang paling disukain sama kaum lelaki. Catat tuh. An-Nisa ayat 3. Allah mengatakan fankihu ma tabalakum minan nisa wa thulatha wa ruba. Insyaallah Bapak-bapak hafal tuh tanpa melihat pun dia sudah menghafal. Nikahilah wanita-wanita yang baik berapa? Mulai dari dua Ustaz statnya itu bukan pertama, bukan satu. Tapi statnya dua. Masya Allah, ada yang ketawa-ketawa, anda -ketawa, nah lihat. Masya Allah. Ibu-ibu kalau lihat suaminya yang ketawa-ketawa itu bahaya. Mulai dari dua. Masna wa thulatha wa Fa'in khiftum an la ta'adilu Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil baru satu jadi satu itu kapan ketika takut tidak bisa berbuat adil. Taib, dari situ kita faham Allah perintahkan dan Utsman bin Madun saudara susu Nabi saw dia pernah meminta izin kepada Nabi saw untuk mengkebiri dirinya karena apa? Karena kita tahu seorang ketika mengkebiri dirinya atau seekor kucing yang dikebiri nafsunya nggak ada. Ini sahabat minta izin untuk mengkebiri diri mereka karena mereka ingin fokus ibadah. Ternyata Amal Rasulullah SAW dilarang, nggak boleh, nggak ada dalam Islam at-Tabatul yang artinya meninggalkan pernikahan orang hanya fokus ibadah. Dia berangkat, duduk ke masjid, pulang ke rumahnya ke masjid lagi, tidak memikirkan dunia, nggak ada tuh dalam Islam. Islam ini agama dunia dan agama akhirat. Rasul SAW Alaihi Berbicara tentang maslahat pernikahan banyak kali maslahatnya, yang dengan itu menjadi sunnah. Dan pernikahan juga membuat umat ini tetap ada. Kalau tidak ada pernikahan, sebuah bangsa akan hilang. Jamaah sesuatu kadangkala dianjurkan karena ada banyak maslahat, dan semua perintah Allah, semua anjuran Allah atau Rasul SAW pasti ada maslahatnya. Lalu beliau menjelaskan bahwa fi'lhu ma'al min nawafil ibadah dan menikah karena ada syahwat karena ada dorongan syahwat itu lebih mulia dari amalan-amalan sunnah yang lain ingat ketika orang punya syahwat lalu dia menikah itu lebih utama buat dia daripada amalan-amalan sunnah bukan amalan-amalan wajib kenapa karena perbuatan wajib tentunya lebih diutamakan daripada perbuatan sunnah kita tahu Allah berfirman dalam sebuah hadis kudsi. nih kita supaya tahu bahwasanya ibadah itu bertingkat-tingkat keutamaannya, fadilahnya sehingga orang diperintahkan untuk memilih amalan apa yang hendak dia lakukan dalam kondisi harus memilih. Tapi kalau bisa diamalkan semuanya dia amalkan semuanya. Itu tentunya akan lebih mulia. Di sini, ketika orang memiliki syahwat, lalu dia menikah, itu lebih utama dari dia mengamalkan amalan sunnah. Amalan sunnah, contohnya apa? Umroh sunnah. Dia punya duit nih, lebih utama mana dia? Dengan duit, dia berangkat umroh sunnah. Dia sudah pernah umroh, dia sudah pernah haji, dia punya rizki, dia mau berangkat umroh lagi. Mana yang lebih utama? Berangkat umroh atau menikah? menikah lebih utama. Tapi kalau menikah dengan umroh wajib ya umroh wajib dulu lah. Kalau memang dia punya duit untuk itu. Karena apa? Karena Allah berfirman dalam sebuah hadis kudsi, wa ma taqarraba abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma Tidaklah hambaku mendekatkan diri kepada aku yang lebih aku cintai daripada yang wajib-wajib. Jadi ingat bagi seorang yang memiliki syahwat, jamaah kalau ada orang nggak menikah menikah, Allah alam. Antum nggak perlu celah dia, tapi antum kasih nasihat. Antum sampaikan nih hadis-hadis yang sudah kita bacakan, ayat-ayat yang sudah kita sampaikan, sampaikan kepada dia. Tapi sebagian orang sampai umur 40 tahun nggak nikah nikah, mungkin dia nggak punya syahwat. Bisa jadi jemaah dan gak wajib bagi dia menikah. Kita bicara tentang hukumnya sunnah bagi lelaki yang memiliki syahwat, dan dia punya harta, dan dia bisa melaksanakan kewajibannya sebagai seorang suami, maka dia menikah. Itu lebih baik dari amalan-amalan sunnah yang lainnya. Kalau ada orang yang mengatakan, "Kalian tidak lebih mengutamakan aku nih." menjadi orang yang ahli ibadah, sholat, baca Quran, atau aku menikah. Kalau kau punya syahwat kau menikah. Afwan. Tapi kalau kau tidak punya syahwat, ya nggak usah nikah. Jadi kalau ada orang yang nggak punya syahwat, ya lebih utama bagi dia untuk tidak menikah. Kecuali untuk maksud yang lainnya. Lalu beliau mengatakan wajibu alaman zina Dan nikah bisa jadi wajib. Kapan jadi wajib? Buat orang yang takut kalau tidak menikah dia berzina. Ini perlu difahami ini. Karena ada lelaki-lelaki yang menikah lagi, menikah lagi nih. Dia mengenal oh, daripada anak berzina. Tapi ternyata dia menikah dengan pegawai di kafe. Dia menikahin ada penjual di warung. Kau menikahi dia dengan mengatakan berzina. Padahal engkau punya istri. Ya Ustaz gak cukup satu istri. Bukan gak cukup. Yang bermasalah itu. Kau suka datang ke tempat dia. Kau suka duduk dengan tuh perempuan. Sehingga akhirnya. Engkau mendekati pintu zina. Lalu kau berkata. Berdal, enggak anak daripada anak berzina. Jadi memang wajib menikah ketika orang itu kalau anak nggak menikah anak akan berzina. Ini hukum nikah yang kedua. Jadi nikah itu bisa jadi wajib buat orang yang takut berzina kalau dia tidak menikah. Baik, kayak apa modelnya orang tua ini? Orang-orang ini. Ada dua hal. Yang pertama karena syahwatnya yang berapi-api. Yang gak bisa ditahan. Dia udah puasa tapi tetap menjadi jadi syahwatnya. Yang kedua, sarana untuk berzina terbuka. Artinya orang mau berzina di negeri yang gampang sekali berzina. Tempat perzinaan di mana-mana. Bisa jadi ada orang yang syahwatnya berapi-rapi dan mungkin saja dia terjebak dalam perzinaan tapi sarananya nggak ada mau berzina di mana nggak ada tempat perzinaan maka buat dia mungkin tidak wajib karena ada negeri-negeri yang terjaga jamaah negeri-negeri yang sarana berzina tempat-tempat prostitusi itu terjaga sehingga walaupun syahwatnya tinggi dia nggak bisa berzina tapi ada orang yang tadi syahwatnya tinggi tempatnya mendukung untuk berzina Contohnya di mana? Ya contohnya di negeri kita. Di negeri kita ya kemarin lagi rame penutupan Alexis yang katanya ada surga dunia di lantai tujuh. Nggak tahu teman-teman di Amerika ngikutin atau tidak. Alhamdulillah udah ditutup. Tapi sebenarnya satu ditutup yang nggak ditutup tuh banyak. Sarana-sarana seperti itu. Maka orang ini wajib Kenapa? Karena menjaga di kehormatan dirinya itu wajib. Dia perlu menghilangkan kemaksiatan yang mungkin dia akan terjebak di dalamnya. Ini berkaitan dengan hukum nikah yang kedua. Jadi wajib atau sunnah. Lalu Syekh bin Uthaymin rahmatullah mengatakan sebagian ulama berpendapat bahwa nikah itu wajib hukum asalnya. Bukan sunnah. Mau terjebak dalam Mau dia bernafsu tinggi atau tidak Mau dia takut Berzina atau tidak Hukum dasarnya nikah itu Innahu wajibun mutlakon Secara mutlak hukumnya wajib Kenapa? Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh bin Uthaymin rahimahullahu ta'ala Beliau mengatakan lebih wujub indi akrab Dan pendapat yang mengatakan wajib buat aku itu lebih mendekati kebenaran. Bahwa saya orang yang memiliki syahwat dan dia bisa menikah memiliki kemampuan wajib bagi dia untuk menikah. Karena hukum asal perintah itu wajib. Nabi mengatakan yang mampu hendaklah menikah. Yang gak mampu baru puasa. Jadi pilihannya itu yang nggak mampu baru berpuasa. Kalau mampu berarti dia wajib menikah. Makanya yang jomblo-jomblo, yang kadang kala mereka mengejar, mengejar karir, mereka berpikir menikah harus punya ini, punya itu, sehingga nggak nikah-nikah, maka yang seperti ini, engkau telah meninggalkan kewajiban. Taib, Kapan nikah itu diperbolehkan? Kapan nikah diperbolehkan? Artinya tadi kita bahas ada lima hukum. Bisa jadi mubah nikah itu. Walaupun hukum asalnya adalah wajib. Syekh mengatakan wa la talahu, Diperbolehkan menikah bagi orang yang kaya raya tapi enggak punya syahwat. Enggak ada syahwat. Enggak ada sesuatu yang mewajibkan dia untuk menikah. Tapi boleh dia menikah, mubah buat dia menikah sekedar untuk maslahat istrinya. Dia memberikan nafkah kepada istrinya atau ada yang melayani dia di rumahnya, sekedar untuk itu mubah buat dia. Tapi kalau seorang ini yang nggak punya syahwat, dia menikahi wanita dengan harapan menjaga itu wanita, menyelamatkan itu wanita, maka jadi sunnah. Tapi sunnah karena maslahat orang lain beliau menjelaskan perkara-perkara yang mubah apabila menjadi sarana untuk sesuatu yang dicintai maka perbuatan itu jadi dicintai dan diharapkan. Ya tadi tujuannya udah perempuan-perempuan kesian nih janda-janda aku nikahin lah walaupun aku sebenarnya nggak punya syahwat. Dinikahin dia nikahin empat janda semua sekedar untuk memberikan nafkah kepada mereka umamanya. Dia nggak punya syahwat. Maka itu hukum yang jadi mubah. Terus kapan jadi makruh? Hukum makruh nikah itu kapan? Beliau mengatakan nikah itu makruh hukumnya buat orang miskin yang nggak punya syahwat. Miskin, nggak punya duit, fakir, nggak punya syahwat. Kenapa? Pertama dia nggak ada hajat untuk menikah, memang nggak ada syahwatnya. Di samping kalau dia menikah, dia membebani dirinya. Tapi kalau perempuan yang akan dinikahin itu adalah wanita yang kaya raya, yang dia tidak berpikir mau ada nafkah, nggak ada nafkah, dia tidak memikirkan hal itu, dia tidak menuntut kepada suaminya, maka nikah buat dia jadi sunnah. Karena dia untuk menjaga wanita ini nih, ada suaminya paling tidak. Kemudian kapan nikah jadi haram hukumnya? Para ulama mengatakan nih, nikah jadi haram hukumnya apabila di negeri peperangan di tempat terjadi peperangan di negeri kafir di mana orang-orang berperang pada waktu itu nggak boleh orang menikah. Kenapa? Ya tentunya kalau dia menikah akan membahayakan keluarganya di tempat itu. Ini belum mengatakan ketika orang menikah di tempat perang. Istrinya ditawan, anaknya ditawan, kemudian si suami nanti mau tidak mau dia harus menyerah, akan membahayakan dirinya. Maka, ketika itu tidak boleh dia menikah, kemudian tidak boleh juga bagi orang yang sudah punya istri. Haram hukumnya nikah yang kedua bagi orang yang tahu dia tidak bisa berbuat adil. Dia takut tuh. Allah kan mengatakan fa in alla fawahida. Kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil cukup satu. Takut. Jadi kalau kau ada perasaan takut tidak bisa berbuat adil tapi kau maksa menikah, aku mau coba nih. Jadi haram hukumnya. Ini beliau mengatakan fan nikahu haram. Maka nikah buat lelaki ini yang menikah kedua padahal dia takut tidak bisa berbuat adil buat dia haram hukumnya walaupun nikahnya sah nikahnya sah tapi hukumnya haram buat dia karena Allah mengatakan tadi fa in khiftum alla ta Allah memerintahkan kepada lelaki-lelaki yang takut bukan takut istri tapi takut tidak bisa berbuat adil maka cukup satu wa yustahabbu fi ma ada dzalik karena dan di selain itu sebenarnya di kondisi-kondisi yang lainnya dianjurkan orang minta. Taib. Jamaah rahimakumullah. Kemudian beliau membahas mengatakan dan sepantasnya bagi orang menikah itu untuk tidak memaksudkan nafsu aja. Artinya kau jangan menikah, ya sekadar hanya untuk menyalurkan syahwatnya. Sebagaimana kebanyakan orang menikah hanya untuk itu. Dan mungkin di zaman sekarang Naudzubillah mindahnik, sebagian orang menikah itu bukan untuk menyalurkan syahwatnya, tapi untuk menutupi kejahatan dia. Ini orang udah Naudzubillah udah berzina sana, berzina sini, macam-macam bahkan dia sudah berzina sama pacarnya, lalu dia menikah bukan untuk menyalurkan nafsunya enggak, sekedar untuk mendapatkan buku hijau. Dan ini masalah jamaah. Ketika engkau menikah, engkau bukan bertobat mengatakan enggak aku 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 tobat dari perzinaanku. Kau sekedar untuk dapat buku hijau yang enggak enak untuk menutupi aib lah. seharusnya orang yang menikah itu memiliki tujuan yang mulia. Maka di situ engkau terdorong untuk menikah karena kau punya tujuan yang mulia. Dan Allah akan bantu kau, jangan takut. Ketika engkau menikah dengan tujuan yang mulia, apa tujuannya? Yang pertama, melaksanakan perintah Nabi Muhammad SAW dan perintah Allah. Tadi Syekh berbicara wajib tuh menikah tuh. Bagi yang mampu, ingat bagi yang mampu. Ketika engkau menikah, ketika kenapa kau menikah? Ini perintah Nabi. Aku ingin menjadi orang pertama yang melaksanakan perintah Rasul SAW. Kan Nabi SAW mengatakan, Ya syabab, wahai kaulah muda, manistata amin kumul ba'afali Maka aku menikah karena perintah. Sami'na wa'ata'na. Ini sesuatu yang mulia sekali. Tidak memikirkan nafsunya, dia punya nafsu. Dia punya syahwat. Tapi dia melaksanakan karena perintah. Tapi tujuan kedua memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Memperbanyak umat Nabi. Makanya dari awal orang menikah kepingin punya anak. Karena ada orang yang menikah nggak kepingin punya anak. Dari awal enggak lah, enggak mau, udah cukup lah anaknya. Terus kau kawin kemana ya? Eh, sekedar syahwat aja lah. Dan ada yang seperti itu. Antum tahu di Jakarta itu orang-orang ya yang anak tahu beberapa ya cerita 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 nyata itu orang-orang kaya banyak punya simpanan simpanan istri 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 simpanan artinya menikah dia ada yang punya istri tiga tapi tidak ada di tiga istrinya yang dia kepingin punya anak nggak ada sekedar untuk membuang nafsunya di sana. Tentunya, ini tujuan yang tidak mulia. Maka, niatkan untuk memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ustaz, nanti, kalau punya anak ketahuan sama istri pertama, itu yang kadang-kala -kadang mereka takutkan. Nanti, kalau punya anak Aduh ribet, ini itu warisan subhanallah. Niatkan memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW cinta dan beliau menginginkan umatnya itu banyak. Beliau pernah mengatakan fa ini mukathir bikumul umam. Aku akan bangga nanti dengan banyak banyaknya umatku. Dan ini sebuah kekuatan buat umat. Kita tahu pada tahun 89-90 terjadi sebuah misi, sebuah konspirasi besar bukan konspirasi. Muktamar itu konferensi Dewan Gereja di Indonesia yang mereka membuat satu pernyataan bagaimana membatasi kelahiran umat Islam dan memperbanyak kelahiran orang-orang non-Muslim. apa? Supaya jumlahnya banyak. Dengan jumlah yang banyak akan ada kekuatan. Jadi banyaknya umat itu dicintai. Maka menikahlah dengan tujuan untuk memperbanyak umat. Umpamanya seorang laki punya istri satu dia mengatakan Ustaz anak istri ana nggak punya anak Ustaz. Anak kepingin menikah lagi. Ya lihat. Kira-kira kau mampu berbuat adil atau tidak. Kalau kau takut tidak bisa berbuat adil. Haram hukumnya kau nikah. Udah cukup satu. Daripada engkau niat memperbanyak umat Nabi Muhammad SAW. Ternyata engkau melakukan kezoliman. Takut berbuat adil nggak boleh. Cukup satu. Tapi tujuan yang ketiga Kita bicara ke tujuan yang ketiga Adalah untuk Menjaga kemaluannya Dan menjaga Kemaluan istrinya Menjaga pandangan matanya Menjaga pandangan istrinya Kemudian setelah itu Kata Syekh baru menyalurkan syahwat syahwat itu mau tidak mau akan tersalurkan dengan sendirinya. Kau tidak niatkan dengan menikah nanti akan tersalurkan. Tapi ada sesuatu yang perlu kau niatkan sehingga pernikahanmu barokah jemaah. Baik, selesai nih masalah hukum dan masalah niat menikah. Lalu sekarang Syekh berpindah tentang kalau nikah itu dianjurkan, diperintahkan menikah dengan berapa? Beliau mengatakan wayusan Dan disunnahkan menikah dengan satu wanita. Ini kalau sudah seperti ini yang senang ibu-ibu. Betul saat anak cocok tuh. Ini sunnah ini kata dia. Lihat. Ini sunnah. Sunnah satu itu sunnah. Ini pendapat saya mengatakan. Beliau mengatakan la aksar enggak, enggak lebih dari satu. Lalu beliau menjelaskan masalah ini termasuk masalah yang ada perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang mengatakan bahwasanya yang sunnah itu menikah lebih dari satu. Selama dia memiliki kemampuan harta, memiliki fisik, dan dia mampu berbuat adil dan bisa memberikan hak-hak mereka tanpa mendolimi mereka. Karena dengan menikah lebih dari satu, dalam kondisi dia bisa berbuat adil, dia memiliki harta, dan dia fisiknya kuat, dan dia juga punya ilmu. Yang dengan ilmu itu dia bisa memberikan hak-hak semua istrinya, maka sebagian ulama berpendapat lebih utama menikah lebih dari satu. Ini sebagian, walaupun pendapat Syekh nanti kita akan baca Sebagian berpendapat Ibnu Abbas mengatakan khairu hadil ummah aktsaruha nisaan. Sebaiknya umat ini, yang terbaik dari umat ini adalah yang paling banyak istrinya. Siapa? Rasulullah SAW Yang paling banyak istri Nabi alaihi wasallam. Lakin tapi perlu diperhatikan. Akan tetapi sudah dimaklumi bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau berpoligami bukan untuk syahwat. Bukan untuk menyalurkan nafsunya. Beliau menjelaskan Nabi berpoligami untuk maslahat yang besar sekali. Salah satu maslahat yang disebutkan oleh Syekh Huthaymin. Beliau ingin ada hubungan kekerabatan dengan kobilah-kobilah. Sehingga semua kobilah itu ada hubungan silaturahim dengan Nabi alaihi salatu kemudian Rasulullah saw ingin dengan banyaknya istri itu agar sunnah sunnah di dalam rumah yang tersembunyi itu disampaikan ada sunnah sunnah yang tidak akan dikenal oleh orang kecuali di dalam rumah artinya sunnah ini jamaah iya nggak nampak di depan orang yang tahu tuh orang dalam rumah aja maka Nabi alaihissalam menginginkan istri-istrinya itu menyampaikan sunnah-sunnah itu kepada umat kemudian Rasulullah saw menikah untuk menyelamatkan istri-istrinya menjaga kehormatan mereka mengobatin sakit hati mereka seperti kisah Nabi menikah dengan Sofia binti Huyai Nabi menikah dengan Sofia binti Huyai dia adalah anaknya pemimpin kabilah Bani Nadir dikatakan pada waktu perang Khaybar bapaknya terbunuh ketika perang Khandaq Suaminya juga terbunuh dikatakan pamannya juga terbunuh tentunya seorang wanita seperti ini apabila menjadi budak itu akan menghancurkan hatinya dan Rasulullah SAW ingin mengobatin sakit hatinya dan ingin orang-orang kabilahnya -orang juga masuk Islam itu Nabi menikah. Lalu Syekh Utsaimin mengatakan walau kana yuridu an yaqdi al-watar makaanat zaujatahu kulluhunna thayyibah illa wahidah. Kalau Nabi alaihi salatu wa sallam menikah untuk menyalurkan syahwatnya, menyalurkan nafsunya, enggak mungkin Nabi menikahin janda-janda. Janda-janda semua kecuali satu istri. Yang perawan, yang gadis. Karena tentunya gadis enggak sama dengan janda. Gadis tentunya lebih lebih manis, lebih indah. Dan Nabi SAW menganjurkan sahabatnya untuk menikahin gadis. Ketika Jabir bin Abdullah menikah dengan seorang janda, apa kata Nabi SAW? Halla bikran, tula ibu wa tula ibuha. Wahai Jabir, kenapa engkau tidak menikahkan seorang gadis yang engkau ya memainkan dia dan dia memainkan engkau. ya bedanya janda sama gadis apa? kalau janda ini sakit hati ingat sama suaminya yang lama sakit hati aduh ternyata masih bagusan suamiku yang dulu. tapi kalau sama gadis nggak ada cerita dia. ya cuma ini ya dia akan mengatakan kau adalah suamiku yang paling baik memang dia pernah bersuami berapa kali? baru sekali. Ya dia yang paling baik. Taib. Lalu beliau mengatakan, faala kulli hal nakul. Ya kata beliau, hasilnya mungkin kita mengatakan poligami itu lebih baik karena di sana ada maslahat-maslahat yang besar. Akan tetapi dengan catatan dengan syarat yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala insan qadiran al adil orang itu mampu berbuat adil sebagian ulama lainnya mengatakan sunnah satu itu sunnah sunnahnya itu satu kenapa mereka mengatakan sunnahnya satu mereka berpendapat itu lebih aman buat kita dari kezaliman ada orang yang istrinya satu aja dizalimin Isinya satu ditolimin, gimana kalau dua? Karena kalau dia menikah dua ada tuntutan, dia harus berbuat adil. Mungkin dia bisa, mungkin nggak bisa. Tapi kalau satu ya udah cuma satu, nggak bisa dikatakan kau harus berbuat adil nggak. Kalau satu dikatakan kau harus berbuat baik sama istrimu. Tapi kalau udah dua berbuat adil nih. Kalau satu berbuat baik sama istrimu selesai. Kalau kau nikah dua bisa jadi kau tidak berbuat adil. Kau merasa adil padahal kau nggak adil. Kemudian Syekh juga mengatakan nikah satu itu lebih menyelamatkan keluarga ya. Karena ada ada meme ini dari ibu-ibu yang membuat tulisan buat suaminya jangan niat menyelamatkan janda tapi menjandakan istri sendiri kata gitu dia. Masya Allah Masya Allah nah ibu-ibu senang banget tuh Nah ada yang seperti itu Saya mengatakan jadi kacau keluarganya Karena biasanya ya tidak semua orang ya Mampu Memanage keluarga besar Ini istrinya punya anak Istrinya punya anak Ada seorang ustadz yang cerita Ya setelah anak Ini ustadz nikah istrinya tiga Cuma dia mengatakan nasihat anak kalau cukup satu-satu. Karena Ustaz ini menikah dulu nggak punya anak istrinya yang pertama. Akhirnya punya anak semua Alhamdulillah. Dia mengatakan sekarang sibuk ngurusin anak-anaknya. Jadi akhirnya mungkin ya ya udah sibuk ngurusin anaknya yang sini ini nganter ke sekolah ini ngantar. tapi kalau punya kemampuan mungkin dia tafadhol tapi yang jelas Syekh mengatakan bahwasanya lebih lebih utama lah yang dipandang dalam banyak kondisi orang itu menikah dengan satu orang dan itu yang masyhur dalam madhab hambali bahwa saya menikah satu itu yang sunnah dan itu lebih utama buat dia tapi kalau dia merasa mampu berbuat adil dan dia bisa menjaga keluarganya tidak akan kacau keluarganya kita fadl kalau dia itu bisa jadi lebih baik jadi para jamaah Allah berfirman di surat An-Nisa ayat 3 yang tadi kita sebutkan fankihu ma tabalakum minan nisa mathna wa wa ruba nikahilah dari yang baik-baik wanita yang baik-baik 2, 3 atau 4 kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil maka cukup satu atau budak yang kalian miliki. Syekh Utsaimin mengatakan apakah ayat ini tidak menjadi dalil yang menguatkan pendapat bahwa ta'adud itu poligami itu lebih baik. Bukankah Allah mengatakan fa in khiftum fa Kalau kalian tidak takut bisa berbuat adil, maka cukup satu. Tapi kalau bisa berbuat adil, maka empatlah. Apa kata Syekh Thamin? Iya. Ayat ini dijadikan dalil buat orang-orang yang mengatakan poligami lebih utama. Dengan catatan adil, ingat, dengan catatan bisa berbuat adil. Akan tetapi, kata Syekh, kalau kita merenungkan ayat ini, kita akan mendapati bahwa tidak ada yang menunjukkan takadut itu poligami itu lebih utama. Kenapa? Karena Allah ini berbicara awalnya mengatakan wa in khiftum alla fil yatama. Kalau kalian takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim. Artinya dulu tuh orang Arab kadang kala uh, memelihara sepupunya. Paman yang meninggal dunia, akhirnya anaknya dipelihara sama sepupunya. Pelihara anak itu cantik Uh, banyak orang yang melamar, si orang ini nggak mau dinikahkan. Dia ingin nikahin sendiri, tapi tidak ingin dikasih maharnya. Haknya tidak ingin diberikan. Akhirnya Allah mengatakan, kalau kau takut tidak bisa berlaku adil kepada anak-anak yatim itu, maka nikahinlah wanita-wanita yang baik, dua, tiga, atau empat. Seakan-akan Allah berkata, kalau kalian takut tidak bisa berbuat adil di anak-anak yatim yang ada di diri kalian, pintu itu terbuka di depan kalian sampai empat. Pintu itu terbuka sampai empat. Jadi bukan mengatakan poligami itu lebih utama. Tidak. Tapi seakan-akan nih Syekh Uthimin mengatakan nah Kalian tinggalkan anak-anak yatim itu di depan kalian. Kalian ada kesempatan. Bisa menikah sampai empat dalam kondisi adil cuma kalian tetap satu. Jadi beliau berpendapat perintah dalam ayat ini adalah untuk menunjukkan bolehnya huna bayanul ibadah menjelaskan bolehnya orang menikah sampai empat bukan anjuran untuk poligami. Ingat Ini bukan Pendapat Ana Tapi Syekh Uthaymin Dan kita sudah sebutkan ada dua pendapat para ulama Maka Syekh akhirnya mengatakan Dengan begini kita berpendapat Mencukupkan Dengan istri satu itu lebih selamat Tapi Tetaplah Syekh tetap membuka peluang bagi orang yang merasa istri satu tidak cukup dan tidak membuat dia bisa bisa menyalurkan syahwatnya maka kita menyuruh dia silahkan kau nikah dua tiga empat sehingga kau bisa merasakan ketenangan menjaga kehormatan dirimu menundukkan pandanganmu tapi catatannya harus bisa berbuat adil baik kemudian seperti apa wanita yang dipilih Ah, jadi insya Allah nih pembahasan ini kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang tentang sifat-sifat wanita yang seharusnya dinikahin. Karena kita sudah masuk hukum sudah kita ketahui, makna nikah sudah kita ketahui, tujuan menikah sudah kita ketahui, siapa yang akan dinikahin. Ini insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kiranya ada pertanyaan, tafadwal. Nah, ya. Ya, Ustaz, ya. Assalamualaikum Ustaz Waalaikumsalam Warahmatullah Begini Ustaz, tadi ada Ustaz sebutkan bahwa Pernikahan bagi suami yang telah Memiliki istri oh. uh, Itu uh, Karena syahwat Dan tidak adil Hukumnya adalah haram Tapi ada kasus ini sakit Tidak mau dipoligami Tapi sakit Tidak bisa uh, melakukan Dan akhirnya si istri uh, Melamarkan Seorang uh, tanda Kasama-sama dewa oh, Sudah tua ya Tetapi pernikahan Ini sudah uh, Tidak sehat selama bertahun-tahun Si istri tidak bisa memberikan Uh, hubungan secara suami yeah. uh, um, yeah. sangat tidak sehat. Di ya, anak-anak melamarkan uh, uh. uh, setiap ayah yeah. dan kami. Uh. Afan, suaranya putus yang terakhir ini nggak terdengar. Uh, jadi uh, tapi setelah pernikahan ini, si suami ini ya, sebenarnya memang tidak mungkin untuk memiliki dua istri secara finansial. Bagaimana hukumnya? Apakah ini pernikahan ini masih dibilang haram? Tapi Fik, fiknah. Tadi saya menjelaskan kapan haram pernikahan itu jadi haram di antaranya ketika seorang suami menikah dengan istri kedua dia tahu takut tidak bisa berbuat adil dia tahu tuh dia nggak bisa berbuat adil maka dalam kondisi seperti ini haram bagi dia untuk menikah tapi kalau tadi disebutkan kadangkala kebutuhan dia tahu tidak bisa berbuat adil tapi dia minta keridhaan istrinya dia mengatakan aku nggak mungkin bisa berbuat adil. Jadi adil yang dimaksud nanti kita akan bahas apa yang dimaksud dengan adil. Adil itu yang dimaksud adalah dari sisi bermalam memberikan nafkah yang cukup kepada mereka sama tidak melebihkan satu dari yang lainnya. Kalau berkaitan dengan hubungan suami istri maka tidak harus sama nggak ada. Kalau tadi yang dikatakan si orang tua ini secara finansial tidak mampu. Tapi istrinya menerima, Artinya istri yang kedua menerima kondisinya enggak enggak apa-apa lah. Aku alhamdulillah aku punya kerjaan, aku bisa hidup sendiri. Aku menjadi seorang istri udah udah seneng ya. Artinya ketika wanita yang dinikahin itu uh, menghalalkan beberapa hak dia buat suaminya, maka sang suami tidak akan dituntut. Walaupun dia, kalau dilihat dia nggak bisa berbuat adil enam, tapi atas keridoan istrinya maka itu tidak apa-apa. Anak terus terang barusan uh, kurang nggak tahu apakah jawaban anak ini menjawab muskilah yang ada atau belum. Silakan ditanyakan lagi. Oh. jadi apakah pernikahan <tik> ini uh, sebenarnya masih dibilang haram buat uh, maaf uh, uh, si ayah ini uh, so, so, setelah setelah pernikahan ini sebenarnya uh, jadi uh, ayah saya tidak sama sekali memberikan nafkah kepada Uh, malah jadi, ah, uh, mereka tidak tidak berkomunikasi sama sekali setelah ini. Iya. Iya. Ya. Terus? Jadi ini malah jadi seperti apa ya? Uh, si istri ini cemburu. Yang pertama istri pertama cemburu karena apa yang dia punya? Uh, isaknya ini hanya diberikan pada istri kedua termasuk warisan, warisan. Nah, ya kalau tadi, uh, nah anak-anak akan berusaha menjawab. Jadi ini terjadi ketidakadilan. Artinya tatkala dikatakan haram hukumnya, maka dia berdosa. Dia berdosa walaupun pernikahan itu sah. Dan dia melakukan perbuatan dosa terus dengan kezaliman dia. Apalagi dikatakan tidak dikasih nafkah istri yang pertama. Padahal istri yang pertama mungkin dia lebih membutuhkan karena kondisi dia yang sakit. Kemudian warisan juga nggak dikasih ya. Maka tentunya ini kezaliman. Jadi kalau hukumnya haram, ya haram dia melakukan dosa. Dan adzul muzulumat yaumul qiyamah dan kezoliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat dan kita tahu sabda Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam bahwasanya seorang lelaki mankana indahu zaujatan yang punya dua istri kemudian tidak adil ya tiaw qiyamah. akan datang pada hari kiamat wasyikuhu artinya dia dibangkitkan dari kuburnya dalam kondisi rusuknya itu jatuh ke samping jadi orang-orang melihat semua Bagaimana orang ini jalan seperti orang yang stroke mungkin ya? Karena satu badannya itu mati. Dan selama hidup di dunia mungkin dia bersenang-senang. Dia merasa nyaman. Tapi kelak pada hari kiamat dia akan mendapatkan hal itu. Jadi kalau dikatakan haram ya haram dia melakukan itu. Cuma pernikahan itu sah tinggal sekarang bagaimana memperbaiki Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, Ustaz, insyaallah saya sharing ini sama Bapak saya. <laughs> Siap barakallahu fikum. Taib, ada yang lainnya? Uh, saya mau nanya Ustaz. Uh, kalau ada kan uh, pasangan mau menikah tapi batal karena lakinya belum mau kalau suaminya belum mau pindah agama mereka ini beda, beda agama ya, terus belum dia mereka mau nikah sempat batal karena laki-lakinya tidak mau pindah Islam tapi akhirnya tetap dia pindah Islam juga akhirnya tapi eh, mereka akhirnya sekarang udah nikah tapi eh, apa ume itu apa jadi kurang sedangkan setelah menikah mereka juga nggak ngelakuin kewajiban sebagai orang Islam nilai saya orang Islam itu gimana Allah Akbar ya jemaah ini 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 penting sekali ya makanya berkaitan dengan menikah yang menjadi patokan adalah agama itu dikatakan kufu sepadan adalah agamanya apabila seorang muslimah ini kesalahan orang tua, kesalahan muslimah tersebut, ke, ke, dia juga yang salah. Dikarenakan biasanya mereka ini sudah menjalin hubungan sebelum pernikahan. Si perempuannya muslimah, si lakinya non muslim. Teman kerja, teman kuliah, akhirnya mereka mau menikah. Yang laki tahu bahwasanya mau yang kayak di Indonesia, nggak boleh nikah beda agama. Tidak akan keluar tuh buku hijau tuh. Akhirnya si laki dipaksa masuk agama. Hanya untuk mendapatkan buku hijau. Dan itu yang terjadi kebanyakan. Pura-pura masuk Islam. Pura-pura masuk Islam. Dan jangan sampai nih. Seorang muslimah mengorbankan agamanya demi seorang lelaki. Seharusnya mungkin dia berpikir. Enggak Ustaz insya Allah dia masuk Islam. Kalau dia masuk Islam hanya karena pernikahan. Lalu, setelah akad nikah, dia kembali ke agamanya, maka pernikahan itu batal. Pernikahan itu batal, rusak. Pernikahan itu jadi dia, ya tadi, dengan pindah balik ke agamanya lagi, batal, dan ini modus jamaah. Ya, jadi, uh, ketika Ana menulis desertasi tentang peran lembaga-lembaga Islam dalam membendung kristenisasi di Indonesia. Salah satu cara mereka memurtadkan muslimat adalah dengan memacari mereka. Dipacarin sampai hamil, udah macem-macem. Setelah itu ketika dipaksa menikah, ya sudah menikah. Masuk Islam, masuk Islam. Pura-pura masuk Islamnya. Maka hal ini penting sekali. Perlu nih seorang muslimah untuk berhati-hati. Jadi kalau tadi bagaimana pernikahannya, kalau si laki balik ke agamanya batal. Tapi kalau si laki masih dalam Islam dan dibimbing oleh wanita ini, dia mau beribadah, insya Allah. Kadangkala -kadang mereka keluar ke agamanya setelah punya anak. Dan si wanita takut mengatakan, aduh katanya gimana udah punya anak, masa cerai ini itu. Bukan cerai jaman, nikahnya batal. Rusak nikahnya. Ketika dia keluar dari agama batal. Engkau mempertahankan pernikahan yang sudah batal nggak bisa sebenarnya. Tapi sekali lagi karena kurangnya ilmu. Maka insya Allah kajian kita akan berlanjut nih tentang apa aja yang membatalkan pernikahan nantinya. Sehingga kita tahu rumah tangga itu masih sah atau sudah tidak sah. Masih boleh kumpul atau sudah tidak boleh kumpul. Kalau kumpul zina jadinya mereka. Maka ini perlu dibahas insya Allah pada kajian-kajian selanjutnya. Tapi hati-hati ketika memilih pasangan orang tua tanggung jawab. Ya. Jangan sampai orang tua akhirnya tidak mau menikahkan. Kau yang menyeburkan dia. Setelah basah-basah kau katakan nak jangan basah-basah nak. Kau yang nyeburkan dia. Ketika membiarkan dia bergaul bebas. Dia pergi dengan siapa, keluar dengan siapa. Kau tidak pernah perhatikan. Lalu kau berkata kepada anakmu, gak boleh nikah dengan dia. Bisa jadi dia kabur. Dan salah satu peristiwa jemaah, Itu anak ketika orang tuanya tidak mau menikahkan Karena ternyata si lakinya ini baru mau menikahin putrinya Kalau pernikahan di gereja Si bapak membatalkan Dan si anak bunuh diri dalam kamar Na'udzubillah maka hati-hati nih orang tua hati-hati jaga anaknya itu. Kiranya seperti itu. Hadza wallahu a'lam Baik, pertanyaan terakhir. Ya Ustaz, saya mau nanya mengenai uh, prosesi uh, ini ada uh, saya tahunya kan selama ini kalau di Indonesia orang menikah itu ada prosesi ijab kabul di mana mempelai pria itu mengucapkan kata yang saya terima nikahnya dalam satu nafas. Sementara saya menikah di sini misalnya, uh, dihadiri sama saya apa ya, nah, imam tapi tidak ada proses ijab saya waktu itu tanya sama mama ini ya, kamu salah sih gitu loh kok nggak ada ijab kabulnya kayak gitu ya, kita ya, mulut berjabat tangan dengan lain gitu saya jawab iya mungkin seperti oh, dia <laughs> bilang kalau ya sama oh, masa nikah di nggak usah gitu kira-kira akses sebenarnya Kadisini, kaya apakah Nah, iya, nah. ya ini sebenarnya sudah pertanyaan yang yang belum kita bahas, tapi yang akan jawab. Sebenarnya pernikahan itu orang itu dengan mengatakan umpamanya seorang ayah mengatakan kepada seorang laki, aku nikahkan kau dengan putriku. Si kata, aku terima, selesai, nggak harus jabat tangan. Atau si suami mengatakan, nah aku terima. Selesai. Cuma memang dengan berjabat tangan, dengan mengatakan aku terima nikahnya. Apalagi kadang-kadang satu nafas, nggak harus satu nafas sebenarnya. Sehingga kadang kala sebagian orang melihat berat pernikahan itu ribet. Sebenarnya tidak ribet pernikahan itu. Jadi kalau dikatakan orang menikah, ijab kabul tetap ada. Tapi tidak harus dengan jabat tangan, tidak harus. Rasulullah SAW pernah ada seorang yang hendak menikahi seorang wanita yang akhirnya disuruh cari cincin dari besi. Kemudian dia bilang Nggak ada ya Rasulullah SAW. Nabi mengatakan, berapa banyak kau hafal Quran? Aku hafal surat ini, surat ini, surat ini. Nabi mengatakan, aku nikahkan engkau dengan dia dengan hafalan Quranmu. Selesai. Jadi ijab kabul tetap ada. Tapi kadang kala prosesnya itu berbeda. Tidak harus dengan jabat tangan ya... Tidak harus dengan seperti... Kadang-kadang jauh-jauhan... momennya Yang satu duduk di sini... Yang satu duduk lima meter... Aku nikahkan engkau... Lalu dia mengatakan... Aku terima... Selesai... Jadi tidak terlalu... Nah nanti insya Allah pembahasan itu kita akan... Uh, anda sampaikan dari awal... Kita ingin membahas masalah pernikahan dari awal sampai akhir... Sehingga... Uh, kita tahu bagaimana nanti menikah dan bagaimana menikahkan nantinya. Ada hal-hal yang kadang-kala kita berpikir, "Aduh, ini harus ustadz nih, ini harus uh, muzin, mungkin ya, ini harus enggak." Sebenarnya ada hal-hal yang sangat mudah sekali. Sebenarnya, Taib barakallahu fikum. Anda rasa cukup? Ada yang lainnya? Taib insya Allah, yang lainnya sebenarnya pertanyaan itu, insya Allah akan dijawab di pembahasan yang selanjutnya. Uh, semoga pertemuan kita bermanfaat buat kita, membuat kita lebih berilmu, lebih mengetahui tentang pernikahan. Anak akan ringkaskan pembahasan kita hari ini. Tadi kita bahas tentang makna menikah. Makna menikah ada dua. Menikah itu bisa bermakna akad nikah sendiri atau bermakna jima. Kemudian kita berbicara tentang hukum pernikahan. Pernikahan itu hukum asalnya dari sunnah. Walaupun sebagian ulama berpendapat wajib hukumnya, sehingga orang tidak boleh menjumblu lama-lama dia diperintahkan segera menikah dengan catatan dia mampu kemudian niat dari menikah itu jangan hanya untuk menyalurkan syahwat menyalurkan syahwat itu otomatis akan didapatkan tapi hendaklah dia berniat untuk melaksanakan perintah Nabi Nabi memerintahkan aku hendak melaksanakan perintahnya untuk menambah memperbanyak umat Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian untuk menjaga kehormatan dirinya dan kehormatan istrinya. Baru setelah itu masalah syahwat. Kemudian kita berbicara tentang hukum poligami. Apakah poligami itu sunnah dianjurkan atau hanya mubah saja. Pembahasan para ulama sudah kita sebutkan tadi. Dan yang terakhir kita berbicara tentang mencari pasangan yang seperti apa. Itu yang akan kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Subhanakallahumma bihamdika. اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته